agak dingin ya. Kenapa? Takut. Ini Pak, satwa ini Pak. Baik, kami informasikan bahwa pada hari ini Besek Medan melaksanakan kegiatan vaksinasi massal drive-thru. Artinya kita tidak bisa secara langsung mengumpulkan hewan dengan pemiliknya, tetapi melalui drive-thru. Karena posisi pandemik yang sekarang belum memungkinkan kita melaksanakan secara berkumpul. Nah, pada kesempatan ini yang merupakan latar belakang kenapa kita melaksanakan kegiatan ini adalah sebenarnya memperingati ataupun menyemarakkan kegiatan peringatan Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day yang jatuh pada tanggal 28 September setiap tahunnya. Tahun ini Besek Medan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, kemudian organisasi profesi seperti PDHI, kemudian klinik-klinik hewan yang ada di Medan bergabung di sini dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Pak, sekarang secara persentase Pak, yang belum tervaksin satu-satunya domestik misalnya ada berapa banyak dan seperti apa upaya kita mendorong supaya semuanya tervaksin? Baik, kami informasikan bahwa saat ini Sumatera Utara sebenarnya masih masuk kasus rabies yang cukup tinggi. Di data kami secara nasional mungkin Sumatera Utara masih masuk 5 besar ya dari kasus rabies yang ada di Indonesia. Antara lain yang kabupaten provinsi lain adalah Sumatera Barat, Riau, ada dari Manado, kemudian dari Sumatera Utara sendiri. Di dalam hal ini kita di Sumatera Utara ada 33 provinsi semuanya, tapi yang masih ada kasus rabies 3 tahun terakhir itu adalah 23 provinsi kabupaten kota. Di Sumatera Utara ada 23 kabupaten kota yang masih tertular penyakit rabies ini, di mana pada tahun 2019 itu yang positif dari 23 kabupaten kota ini sebanyak 85 kasus, sedangkan negatif 99 kasus. Untuk 2020 terjadi penurunan, yaitu sebanyak 49 positif, 46 negatif. Sedangkan tahun